Banyak yang mempertanyakan al kenapa Gia dan Mega tidak hadir menjemput para rekan-rekannya yang datang dari Korea. Sebagaimana dikutip dari akun sosial media TikTok yang memperlihatkan Gia sedang ikut latihan perdana bersama dengan rekan-rekannya di Jakarta Pertamina Enduro. Jadi mohon dimengerti kenapa Gia tidak bisa hadir karena memang Gia saat ini masih bergabung dengan JPE. Kemungkinan jadwal pertemuan antara Gia, Mega dan rekan-rekannya dari Red Sparks baru akan terjadi pada siang hari ini di Kemenpora karena ada rangkaian acara dari mulai hari ini tanggal 17 April 2024 sampai dengan Fun Match nanti 20 dan diakhiri dengan tanggal 21 April mendatang. Sedangkan untuk Mega sendiri tidak hadir datang menjemput Hyesyeon dan kawan-kawan di Bandara Soekarno-Hatta semalam, belum terkonfirmasi, tapi menurut dari tantenya Mega yang live semalam, ya, mohon maaf saya tidak tayangkan video tante Mega karena alasan menghargai, mohon dibaklumin, mengatakan bahwa Mega baru akan bertemu dengan Hyesyeon dan kawan-kawan di gedung Kemenpora atau tempat Kemenpora pada siang hari ini. Kita nantikan terus update terbarunya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi kenapa Mega dan Gia tidak ikut menjemput mereka. Karena kita lihat juga hanya perwakilan dari Kemenpora karena tidak terlalu formal demi menjaga keselamatan dan kita tahu bahwa mereka sedang capek jadi tidak butuh waktu lama di bandara langsung bergerak menuju ke hotel tempat mereka akan istirahat dan sudah disediakan oleh pihak Kemenpora.